Menteri Agama Republik Indonesia Fakhrul Razi nembakkan pemerintah pusat menyediakan Bandara Kertajati bakal dipakai pikeun embarkasi haji Jawa Barat dina tahun 2020. Lian tikitu asrama haji oge bakal diwangun tahun ieu pikeun dipakai ku calon jamaah haji tahun 2021. Menteri Agama Republik Indonesia Fakhrul Razi nembrakeun pamarentah puseur nyindekeun Bandara Kertajati bakal dipake minangkala pangkeur embarkasi haji dina taun 2020. Samalah, kalawan fasilitas ti Arab Saudi, pihakna bakal mitembeian pilot project pikeun fast track nyaeta imigrasi anu dilakonan di pesawat di Bandara Kertajati. Fakhrul nandeskeun eta fast track teh kudu dimimitian tahun ieu, paling saeutik pikeun 5 kloter timimiti tanggal 26 Juni 2020. Fakhrul Razi ngembohan sakumna jamaah haji Jawa Barat anu jumlahna 87 kloter bakal miang ti Kertajati. Sokomo dirina ngerong sarana jeung prasarana di eta bandara geus untupan. Kami harapkan adalah kita banyak mendapat fasilitas dari Saudi. Nah, kita ingin coba juga di sini nanti ada pilot project untuk fast track. Fast track itu maksudnya imigrasinya dilakukan di pesawat. Sehingga pada saat jemaah datang sampai di sini dia langsung naik pesawat. Tidak usah lagi melalui imigrasinya. Sajroning itu Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum netelakeun asrama haji dicindekeun bakal diwangun di Indramayu dina taun ieu turta bisa dipake tisaprak tahun 2021 jaga. Pihak Noge ngadongsok sangkan prak-prakan umroh oge bisa miang ti Kertajati. Agama juga yaitu di Indramayu untuk pemerataan pembangunan Jawa Barat. Itu mulai kapan? Itu tahun ini mulai dibangun, Tri. Tahun ini mulai kita. Ya, itu mungkin sudah tidak dimasalahkan lagi karena sudah kita di atas. Dinamprona, Kertajati mangrupa bandara ka-13 anu dipake minangka embarkasi haji. Liantik itu dumasar kana wewenang OKI, kuota haji Jawa Barat ditambahan anu asalna 10.000 jadi 271.000 urang. Budi Hartati, Bandung TV.